Rasulullah pernah bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapat cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat nanti. Kalian mau gak nih? Nah, sholat terbagi menjadi dua bagian, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib apabila dilakukan menjadi pahala, dan jika ditinggalkan menjadi dosa. Ya, aku gak mau dapat dosa sih. Bagus deh. Jadi sholat sunnah apabila dilakukan menjadi pahala, dan tidak dilakukan tidak menjadi dosa. Tapi kalau menurut aku sendiri, mending dilakukan, kan lumayan dapat pahala dengan sholat doang, kan? Nah, hikmah dari sholat nih, hati kalian bisa jadi tenang. Dan seperti apa yang tadi aku bilang, buat kalian yang habis putus cinta, habis diputusin, atau dia yang langsung balik ke kita, kalian bisa dengan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah kedua dari sholat, melatih kedisiplinan kita. Dengan sholat kita bisa menjadi disiplin. Karena apa? Kita kalau sholat kan harus tepat waktu. Jadi kalau kita melakukan kegiatan yang lain, kita juga harus tepat waktu seperti kita melaksanakan sholat. Dan yang hikmah yang lain, menumbuhkan akhlak mulia. Kenapa sih menumbuhkan akhlak mulia? Ya karena sholat itu adalah tiang agama. Dan kalau kita melakukan sholat bakal mendapat pahala. Jadi ya kita mempunyai akhlak mulia, karena kita tidak berkata kasar, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih ke kalian, sholat wajib itu ada 5. Ya pasti kalian tahu lah, orang sehari-hari kalian sholat, gak mungkin gak sholat kan? Nah, sholat wajib itu ada 5, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalian pasti udah tahu lah gimana sholat yang ada 5 ini, orang kalian sholat setiap hari. Nah, kalau sholat sunnah diantaranya ada sholat tarawih, sholat id seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat gerhana. Gerhana seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Oh iya, ada sholat tarawih juga yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Nah, sekian dari presentasi dari aku. Boleh pantun dulu gak nih? Boleh. Ambil papan bawa paku, paku dipukul pakai tembaga. Maafkan salah kata-kataku, namanya juga manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.